Hari ini kita mau review Coach T. Roach, Roach ya, serinya Roach. Ini size 25 cm ya. Size 25 cm. Ini 25. Kita lihat detailnya. Ini tuh ya, cakep banget. Cakep banget nih. Ya. Di sininya ada, di salah satunya ada tulisan 1941 ya, tapi yang sisi ini enggak ada. Jadi ini aku kasih lihat detail tuh zipernya. Dia ada hang tag-nya 2. Satu yang ini. Tuh, dalamnya baliknya putih. Satu lagi kayak gini. Ini bisa dibuka tapi aku nggak ngerti dalamnya tuh buat apa ya. Tuh. Itu. Nah. Ini yang tadi aku bilang. Ya, ada tulisan 1941. Oke. Sisi belakangnya nggak terlalu banyak ya bunganya ya, jadi cuman segini aja. Gitu. Oke, kita kasih lihat bawahnya. Bawahnya itu seperti ini, ada kaki-kaki, jadi enak nggak langsung kena apa? Bawahnya jadi nggak cepat kotor. Ini ada tulisannya, ada tulisannya Genuine Club Ten Pebble Leather. Jadi kalau pebble leather itu dia nggak gampang scratch gitu ya. Cakep banget. Nah, kalau dalamnya dia ada 3 kompartemen. Satu, ini nggak ada zipper, ini nggak ada zipper. Nah, yang ini ada zipper di tengah. Zipper di tengah, dia ada 2 pocket. Ada 2 pocket, satu ada zippernya, satu nggak ada. Nah, ini aku kasih lihat. Dia ada ini dia ada tuh. Ada ininya ya, ada kritnya. Kritnya, penyakitnya krit ini dia suka ini sih. Suka meletek gitu, asal dikasih silika gel ya. Tuh. Harusnya sih oke. Biar nggak terlalu ini. Nah, ini pocket yang satunya dia cuma ada button. Itu ya. Kalau isi ya, isinya udah pasti banyak ya. Bisa muat banyak. Ini pouch yang masuk. Long wallet juga masuk, mau kena masuk, hand sanitizer masuk di sini. Aku masukin sini semua aja dia masuk. Ini kacamata dari Belly, tuh ya dia masuk, semuanya masuk nih di sini. Nanti handphone bisa di sini, bisa di sini juga bisa gitu. Jadi cakep banget sih ini, ya. Tuh loh. Terus ini ada long strapnya gini. Long strapnya tuh dia 2, dibagi 2. Tapi kalau mau dibikin jadi panjang, jadi long strap, karena dia sebenarnya shoulder bag. Nah, ini kalau mau dijadiin panjang, dia aku bisa apa sambungin ke sini sih biasanya kalau pakai gitu. Oke, makasih ya udah nonton. Jangan lupa subscribe sama mau komen apa boleh. Makasih banyak. Bye.